tarik. Satu, dua. Iya. Goblok. WD, MCPS sekarang udah ada lebah teman-teman. Gila gak tuh. Keren teman-teman, Widi. Udah lebah sekarang cuy di MCPE ya. Hey yo my bro, balik lagi di channel saya teman-teman. Dan okay, guys, di video kali ini teman-teman kita bakalan nge-showcase lebah di MCPE teman-teman ya. Gila gak tuh guys, gils gitu ya. Nah teman-teman, lebah ini tuh sudah ada di snapshot MCPC Java teman-teman ya. MCPC Java yang di versi 1.15 itu udah rilis guys. Dan di MCPE juga nggak mau kalah teman-teman. Di MCPE udah ada lebah juga gitu ya. Nah kalian penasaran gimana, nonton aja video sampai habis. Dan bagi kalian yang baru mampir teman-teman, jangan lupa kalian subscribe channel ini, like juga videonya, komen di bawah teman-teman kalau ada yang ingin kalian tanyakan, dan share guys ya. Wadid. So teman-teman, nanti saya bakalan ajarin gimana caranya supaya ada lebah. So langsung aja guys, kita coba untuk cari lebahnya ya. Skuy skuy. Oke. Nah jadi teman, mungkin kalian udah juga dicuplikan di awal tadi guys ya, ada lebah di MCPE teman-teman. Nah ini tuh gokil banget guys ya. Nah teman, sebelum itu kita coba dulu guys ya untuk jelasin lebah itu sebenarnya kan udah ada di MCPC Java teman-teman ya. Tepatnya itu di snapshot yang di versi 1.15 udah rilis guys. Gila nggak, MCPC itu udah ada lebah sekarang teman-teman. Gila, MCPE juga ada dong. Walaupun belum official ya. Nah jadi teman, di sini tuh di MCPE ini kita bisa nyoba juga isi lebah ini teman-teman ya. Jadi ini bagi kalian yang nggak punya MCPC dan yang punya MCPE doang, kita juga bisa nyobain lebah teman-teman. Nah jadi teman, saya bakalan kasih tahu caranya gimana caranya ada lebah di MCPE ini guys ya. Ini lebah nih. Wadew, buset, lebah apa-apa ini udah gede banget anjir, kayak kumbang ya. Tuh dia muter-muter gitu guys, gede banget lebahnya ya. Nah jadi teman, lebah itu sudah ada di MCPC Java guys ya. Nah sekarang di MCPE saya bakal ngejelasin juga gimana bentuk lebah itu guys ya. Nah teman-teman, jadi di sini tuh ada video guys ya. Nah ini tuh saya dapat dari Instagramnya tuh di @minecrafthope_id teman-teman ya. Nah di sini tuh teman-teman, ini udah ada lebah di versi Javanya guys. Itu tuh kali kita baca captionnya, lebah telah dirilis di versi snapshot Minecraft Java Edition 19W34A teman-teman ya. Nah ini tuh bener-bener guys, ini bukan clickbait. Kalian yang di yang punya MC Java udah pada nyobain juga ya lebahnya. So kita bakal nonton aja guys ya, kita coba lihat di sini lebahnya nih. Anjay lebahnya, oh lebahnya suka bunga gitu guys ya. Oke, siap. Ada sarangnya dong anjir. Oke, ini lebahnya terbang-terbang gitu. Nah itu ada sarangnya teman-teman, gila. Tuh ada sarangnya guys. Anjay. Jadi itu kayak bener-bener lebah teman-teman ya. Lebah itu kayak ngambil apa sih, lebah itu ngambil madu ya, ngambil madu apa ngambil nektar gitu dari bunganya. Dan itu dibikin madu teman-teman. Oke. Nah kayak gini tuh kan, dia ada wah gila sih, keren, parah anjir. Nah jadi teman, di video tadi itu memperlihatkan banget kalau si lebahnya itu punya sarang juga teman-teman ya. Nah dan si lebahnya itu juga suka yang namanya deket-deket sama bunga guys. Jadi itu kayak bener-bener Minecraft itu memang ngambil dari kehidupan nyata gitu guys ya. Yang dimana lebah itu emang suka ngambil madu, ngisepin nektar, apa sih nektar ya namanya ya, yang dari bunga itu, terus jadiin madu teman-teman. Gila nggak tuh guys. Nah jadi teman, di sini tuh saya punya teksturnya ya. Nah ini dia nih, ini bee ya. Bee itu lebah, ini dia nih. Nah jadi teman, ini lebahnya ya, kita coba aja langsung di sini. Tum, wede gila lebah anjir. santuy ya, ini lebah apa lalat dah? Sumpah mirip lalat teman-teman tuh. Widi, santuy, rame banget anjir. Oke. Weh, rame banget teman. Nah ini lebah guys ya. Nah ini tak kenapa nih ketika dia jatuh tuh kayak nerima damage gitu loh, ya nggak sih? Coba dah, tuh. Dia kayak nyentuh tanah itu langsung kayak kena damage gitu teman-teman. Dan katanya guys ya, si lebah ini tuh guys, kalau kita digigit lebah, lebahnya tuh beracun teman-teman. Nah kita coba aja ya. Oh ngapain kesini dah? Kita ganti dulu ke modenya tentunya ya. Kita ganti dulu ke modenya itu. Kita coba pukul si lebah ini, apakah dia nyerang? So let's see guys, kita coba ya. Eh parah ini. Kan kena racun teman-teman tuh, kena racun tuh. Nausea nama racunnya ya. Anjir, puyung-puyung tolong. Wih gila. Wih, ini kita kena sengat lebah teman-teman. Dan itu cukup lama anjir, 30 detik bego. Wah gila sih. Wah wih sumpah. Santuy. Woi, goyang. Dugem. Minecraftnya dugem teman-teman. Anjay. 87 ini kayak kena racun itu selama 30 detik juga lama teman-teman ya. Wah ini nggak bener sih lebah anjir, sumpah lah.
Oke, kita coba lagi ya, pukul lagi, kita coba pukul terus kabur, guys. Eh, apakah kita tadi kan saya enggak ngebukul tuh. Terus kena racunnya kalau kita misalnya apa kita ngedekat aja gitu kena gitu, coba ya. Kita coba kah kita mendekat sama lebahnya kita juga kena efeknya. Oi, iya iya. Kita diserang anjir. Parah. Diserang, guys, diserang. Ah, diserang sama lebahnya dong, enggak ada obat, guys ya. Wah, ngaco sih. Puyeng, guys. Dugem lagi ya. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asing. Goblok. Sumpah teman, pala saya pusing ya kena efek tadi tuh. Nah, jadi teman lebahnya itu ternyata enggak perlu kita serang ya. Ketika kita mendekat aja kita kena serang lagi. Ini kena serang lagi, kimak parah kick. Tunggu, sumpah pala saya pusing anjir lihat ginian. Tunggu. Wah, sumpah puyeng. Tunggu, ambil ini. Ambil apa sih namanya? Ambil susu. Mana susu, wey? Susu mana, cepat. Wih, parah kick. Sumpah ini enggak kuat teman-teman, puyeng banget lah ginian anjir. Katanya susu bisa menghilangkan ini kan? Coba. Nah, udah nih susu nih kan. Gila teman-teman. Ngedekat aja kena sengat gitu ya sama lebahnya, anjay ya. Nah, jadi teman-teman di tekstur ini juga itu, si lebah ini tuh teman ketika kalian ngebunuh lebah, lebahnya tuh kan ngedrop sebuah madu, teman-teman ya. Mana nih? Oh, ini enggak ngedrop nih, lebahnya miskin nih, tuh. Nah, ini teman-teman tuh. Nah, jadi dari salah satu lebah ini teman itu ada ngedrop yang namanya tuh madu, guys ya. Nah, ini dia teman-teman tuh, item Fernand Honeycomb Name. Nah, honeycomb itu kayak madunya gitu, teman-teman ya. Nah, ini tuh kebetulan juga Eden. Jadi, saya dapat Eden itu dari MCPDL juga. Nah, bagi kalian yang mau nyoba Edennya, linknya ada di deskripsi, teman-teman ya. Linknya itu dari MCPDL pastinya. Dan ini juga ada yang request tuh, Bang, showcase Eden ini dong, Eden lebah gitu ya. Ini jadi saya bikin videonya untuk kalian semua, guys. Jadi, ketika kita yang player MCPE ini tetap bisa merasakan yang namanya lebah, guys ya. Nah, gila nggak, teman-teman? Jadi, di sini tuh kalau nggak salah, si ininya tuh juga bisa di-craft, guys ya. Tunggu, mana sih? Nah, dan jadi, teman-teman, di sini tuh kita bisa craft juga, teman-teman ya. Tunggu. Di sini itu kita bisa ambil ini dulu ya. Kita ambil dulu botol kosong. Nah, ini guys, glass bottle. Terus kita coba craft di sini guys ya. Apakah bisa gitu kita coba taruh sini dan ini. Nah, ini dia teman-teman tuh. Jadi apa ini ya? Jadi apa? Jadi abu apa? Itu honey bottle. Nah, bisa kita craft jadi botol madu, teman-teman ya. Nah, jadi gitu guys. Jadi lebah ini tuh nanti teman misalnya kalau udah ada di MCPN ya, tapi kayaknya pasti bakalan ada sih, cuman ya di versi Java dulu gitu ya. MCP-nya bakalan nyusul nanti. Nah, dan by the way di sini teman-teman si lebah ini tuh nanti bakalan berguna juga guys ya. Mungkin nanti ini botol madu ini tuh kayak nambahkan efek apa gitu nih. Kita coba makan ya. Mungkin ada efeknya. Enggak ada guys, enggak ada efek apa-apa ya kalau kita makan ya. Nah, jadi mungkin si madu si madu lagi. Nah, jadi teman-teman mungkin si lebah ini tuh juga ada fungsinya nanti ya. Nanti tuh kayak pasti ada sarang-sarangnya gitu. Terus kayak madunya itu juga nanti pasti ada fungsinya gitu guys. Cuman masih belum dikasih tahu ya apa fungsinya. Apakah kita mendapatkan efek, apa gitu imun, apa segala macam. Saya nggak tahu guys ya. Nah teman-teman ini kemungkinan juga nanti ini di MCPE pasti bakal rilis juga guys ya. Kita tinggal tungguin aja. Masalahnya kalau apa yang di Java tuh di MCPE pasti bakalan ada juga teman-teman. Kita tinggal tungguin doang. Semoga aja guys di MCPE bisa ada lebah beneran gitu teman-teman ya. Seenggaknya apa sih nambah mob baru gitu lebih keren anjirnya nggak sih. Kayak ada lebah gitu, ada botol, ada madunya juga. Dan ini pasti bakalan lebih asik lagi teman-teman. Nah, jadi gitu guys ya. Gimana menurut kalian? Kalian komen aja di bawah. Silahkan berkomentar di bawah guys ya. Komentar gimana menurut kalian kalau misalnya lebah ada di MCP guys. Oke? And so teman-teman mungkin segini nanti video kali ini teman-teman ya. Thank you banget yang udah nge-request. Kemarin tuh ada satu orang yang nge-request kalau nggak salah. Bang, suruh showcase ini Eden lebah gitu ya. Jadi ini videonya. So, semoga aja kalian suka dengan video teman-teman. Semoga aja bermanfaat. Kita tinggal tungguin doang si lebahnya ini ada di MCPE guys ya. Semoga aja bakalan ada. Dan mungkin segini video kali ini. Makan telur lapor, lapor makan yang bego guys. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya. Bye-bye teman-teman. Thank you udah nonton. Gila, lebah ada di MCPE dengan mimpi ya.